Berawal dari kerja samanya menggarap proyek untuk mengisi soundtrack film Bulan Terbelah di Langit Amerika, hubungan pertemanan pun terjalin antara Ridho Roma dan penyanyi asal Malaysia Fazura. Meski terbilang baru mengenal satu sama lain, namun Ridho dan Fazura tidak perlu membutuhkan waktu lama untuk membangun sebuah chemistry demi proyek soundtrack filmnya tersebut. Ya, memang ini buat saya pengalaman pertama sih mendapat pasangan duet di dalam satu buah lagu. Jadi seru banget, seru karena memang dapat pasangannya juga hard worker, dia juga full of positive energy, so menjalaninya pun mudah gitu, lebih mudah. Sangat senang sekali kerana dianya juga sangat hardworking and he is very friendly dan warm, dan kami punya chemistry yang begitu instant sekali bila bertemu first time. And then we shot the music video for this song di San Francisco. Juga banyak masa terluang untuk spend time dan get to know each other and be more comfortable. Meski ini merupakan proyek musik dirinya, namun rupanya Ridho juga tak lupa meminta persetujuan dari sang ayah, yakni Roma Irama. Pasti dengan persetujuan papa, karena memang he's my dad and he's my manager, so yeah, harus ada izin dari beliau. Ada restu minta-minta. Positif banget, apalagi papa juga tahu seorang Fazura memang seorang artis besar di Malaysia juga, dan sekarang ada kesempatan untuk bisa bekerja sama dengan artis besar dari Malaysia. It's like an honor for me. So, respon papa waktu itu apa ya, benar-benar benar dok gitu, memang Fazura yang jadi pasangan duet ya. Oke, okay, tentu itu, it's good, so yeah, positive. Pertemanan antara Ridho dan Fazura memang terjalin semakin dekat setiap saat mereka lalui bersama. Bahkan keduanya tak jarang kerap kali berbagi cerita dan pikiran, terutama soal musik. Tak hanya sampai di situ, Ridho pun rupanya kerap kali mengajak Fazura untuk menjelajahi berbagai kuliner Indonesia. Aku bilang nyaman ya, yeah. Comfortable, karena memang easy. Fazura suka kepala ya? Iya, yeah. Tipenya sama gitu. Ya. Jadi gampang loh untuk karena orang kan agak susah untuk cari chemistry-nya, feel-nya gitu. Ini sama Fazura baru on the first day we met, right? Yeah. We did the recording. Jadi on the first day we met, I think sudah kenal, seperti sudah kenal lama ya. Yeah. Sudah 10 tahun kenal, tapi baru saja kenal ya. Langsung recording dan langsung dapat. Saya dengar satu lagu semalam, Moving On. Yeah, I like his song. Thank you so much. You're welcome. I give up, kalau I have to. Saya bukan guru yang baik, maksudnya seperti itu. I mean like, but she's hard worker. She can. Kami saling inspire each other, yeah. I guess, yeah. Suka, saya selalu makan. Jadi dia tanya lagi, makan lagi. Iya, makan, harus makan. Dia makan saya ngomong. Suka, saya suka sup buntut di sini. Betul ya? Betul, Eja? Betul. Sebutannya betul ya? Betul. Ya, betul. Saya suka authentic sup untuk di sini. Jadi saya mau take basically opportunity apa aja lah dia makan. Ya, yeah, I eat anything. Seru ya mendengar cerita pertemanan antara Ridho Roma dan Fazura. Kalau di